Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman dan dulur-dulur petani, pedagang serta pecinta tanaman. Tidak ketinggalan juga ibu-ibu yang selalu menantikan informasi terupdate dari kami. Hari ini hari Selasa tanggal 22 November tahun 2022, kami akan memberikan update informasi mengenai harga cabai rawit, harga cabai merah keriting dan harga cabai merah besar yang ada di pasar Induk Pari Kediri. Walaupun suasana agak ramai karena ada hajatan, kami berusaha untuk memberikan informasinya sekecil apapun informasi ya. Kalau bermanfaat buat orang lain akan kita usahakan. Semoga teman-teman dan dulur-dulur semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan satu apapun, dan dilancarkan semua aktivitasnya. Informasi yang kami bagikan ini kami dapatkan dari Asosiasi Petani Cabai Indonesia Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur. Langsung saja kita update harganya. Daftar harga aneka cabai di Kabupaten Kediri hari Selasa tanggal 22 November tahun 2022. Yang pertama ada cabai merah besar varietas Gada MK dihargai dengan Rp14.000. Rp14.000 kalau dibandingkan dengan harga kemarin masih sama, tidak ada perubahan. Kemudian untuk varietas Imola dihargai dengan Rp12.000. Ini juga tidak ada perubahan harga, sama dengan hari kemarin. Lanjut ke cabai merah keriting, kita percepat karena nanti ada suara-suara. Cabai merah keriting dihargai dengan Rp15.000. Rp15.000 dibandingkan dengan hari kemarin masih sama juga, tidak ada perubahan harga. Lanjut untuk informasi dari cabai merah, cabai rawit merah atau cabai kecil. Yang pertama ada varietas ori 212 dihargai dengan Rp24.000. Rp24.000 dibandingkan dengan kemarin Rp26.000, jadi ada penurunan Rp2.000. Lanjut untuk varietas Asmoro 043 dihargai dengan Rp23.000. Rp23.000 dibandingkan dengan kemarin harganya Rp25.000, jadi juga penurunan Rp2.000. Lanjut ke varietas lokal Kediri Rp22.000. Rp22.000 dibandingkan dengan kemarin Rp24.000. Jadi juga ada penurunan Rp2.000. Lanjut ke varietas lokal Nganjuk Rp18.000. Rp18.000 dibandingkan dengan kemarin Rp20.000. Juga ada penurunan Rp2.000. Yang terakhir ada varietas Baskara dihargai dengan Rp14.000. Rp14.000 dibandingkan dengan kemarin Rp18.000, jadi ada penurunan Rp4.000. Secara kesimpulan untuk cabai merah besar dan cabai merah keriting tetap tidak ada perubahan, sedangkan untuk cabai rawit merah atau cabai kecil ini justru ada penurunan Rp2.000 dan ada sampai Rp4.000. Untuk keterangan stok atau pasokan di pasar Induk Pari ada CMP 7 ton, kemudian pasokan dari lokal Kediri, Blitar dan Probolinggo, kemudian ada CMK 1,3 ton, pasokan dari lokal Kediri, Nganjuk dan Blitar, kemudian ada CRM 24 ton, pasokan dari lokal Kediri dan Nganjuk. Pengiriman ke Jabodetabek ada CMP 2 ton dan CMK 800 kg, ada CRM 5 ton. Penyerapan ke industri melalui blower CRM 3 ton dan pengiriman ke Kalimantan ada CRM 5 ton. Tadi informasi yang bisa kami update untuk hari ini. Kami percepat karena banyak suara, nanti ada klima cipta dan lain-lain. Terima kasih, semoga teman-teman dan dulur-dulur semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam kepada keluarga, semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.